kakak belum ngasain. Kakak belum pernah makan ya kan? Aduh. Nanti kakak congok juga. Kosong. Mana kosong? Oh, ini bapaknya kosong. Dah yang itu aja masukan. Mama Aris juga mau tambu loh. Kalau tambu ya biar tambu aja, nggak masalah. Kalau masalah kurus gemuknya itu genetik. Kalau Mama Aris sama papa ini makannya banyakan. Mama juga, mama nggak gemuk-gemuk. Ini dia artis utamanya, yaitu Kejing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mariles, mari meleles. Karena persetokan cabai kita habis di rumah dan Mariles juga nggak ada cabai yang jatuh, yang ada bawang. Jadi kita dari di sini kita mau panen cabai. Ini cabainya. Cabainya cabai hijau sama cabai kecil. Cabai kecil hanya beberapa aja. Tapi cukuplah untuk nyambel Kejing nanti. Karena nanti kita mau nyambel Kejing. Ini ada cabainya ini. Yuk sekarang kita ngutip cabai dulu ya. Aris lagi tidur. Banyak mak cabainya? Banyak. Lebih dari satu. Ini Ari mau nyari Kejing lagi dari bawah. Menuju bersama Ara. Oke, kita udah siap panen cabenya, dapetnya segini. Alhamdulillah ini bisa untuk nyaur Kejing nanti. Nama nih. Tadi kita udah lihat jaring yang di atas, ini sekarang sungi yang di bawah. Dan ini mau dilihat ada nggak isinya. Airnya udah keruh karena yang di atas tadi udah di apa namanya? Udah diublok-ublok gitu, jadi butek. Jadi ini mau dicek dulu dapat atau enggak. Walaupun enggak dapat, ini jaring harus tetap dibersihkan karena dia kena kotor gitu, kotor. Oke, selesai kita bersihin jaring. Sekarang kita mencari Kejing. Karena mau disambal. Ya, berenang, Mari. Berenang ya. Papa nyari, tadi dapet. Nyari Kejingnya itu tenggelam-tenggelam gitu. Di sana, kakak. Nanti di sana ada lemparan nih, bawa nih. Bentar. Mana? Oh, iya. Oh. Situ. Sini sama Ara. Berapa, kak? Oh iya, besar kali ya. Udah masuk on gue nih aja, dari bapak, sini udah kelihatan. Bapak itu? Tahu dari mana kalau itu bapak? Iya, besar. Oh, kalau bapak itu besar ya? Iya. Kalau mama? Kalau mama segini. Kecil? Coba cari di situ, mana mamanya? Mamanya ini. Oh iya. Kenapa itu mamanya? Ini anak, ini kakaknya. Kakaknya. Jadi anaknya? Anaknya di sini. Oh iya. Bergabung. Ada lagi? Berapa kak di situ? 1, 2, 3. Kejing itu di lumpur-lumpur, jadi kita harus meraba-raba lumpurnya. Tapi hati-hati ya, kalau di sini ada lintanya. Kosong. Mana kosong? Oh, ini bapaknya kosong. Dah yang itu aja masukan. Bapaknya tadi. Ada ininya, ambil kak, ini tengok nih. Nih. Bapaknya tengok pak. Udah masukkan aja, itu kosong itu tengok tuh. Mana? Diambil ininya, item-itemnya itu. Tarik. Itu kosong. Ini apa tanah? Tanah isinya. Aduh. Mencelat. Botol. Panik kain pak. Udah masukkan aja. Habis. Masukkan aja nanti dicuci lah. Nanti dicuci di sini dulu. Cuci masukkan. Ini dapat tuh udah banyak nih, lumayan nih. Kulitnya.
Kejing apa nih? Kejing semut ini. Ini nih nih nih. Siapa? Kita tengok sini. Siapa lupa? Enggak. Ini dia kejingnya. Udah bisa kita sambal nanti nih ya. Bapak sambal cabe hijau. Itu dari mana? Kakak belum ngasain. Kakak belum pernah makan ya kan? Aduh. Nanti kakak congok juga. Yalah. Kita udah sampai rumah dan ini kejingnya mau dicuci dulu sampai bersih ya. Buka. Oke, sekarang ini udah kita rebus ya. Kita tunggu sampai mendidih, setelah itu kita coplek ya. Udah mendidih dan udah pada keluar ini. Kita kaduk dulu. Oke, bentar lagi kita angkat. Pakai tangan aja, nggak pakai sendok, gampang. Sekarang kita coplek dulu dan kita masukin ke sini. Nanti kita mau sambel. Ini dia kejingnya, tapi dikit banget. Jadi kita mau campurin jengkol dan jengkolnya ada di sebelah sini. Lagi dipotong-potongin karena jengkolnya itu berjamur lagi gitu kan. Ini yang bagusnya dan ini yang udah kita potongi. Nanti dicampur timun juga nih, timun dan jengkol. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini adalah bumbu kejing ya. Bumbu kejing campur timun dan jengkol. Di atas. Udah turun-turun, sebentar lagi mau makan dan kita mau makan. Harus kok di atas ini ya. Ini dia artis utamanya, yaitu kejing. Sambal kejing, cabai hijau. Udah gak sabar lu makan, udah lapar banget ini. Kakak udah lapar juga? Ini udah kita tambahin potongan timun. Terakhir kita masukin jengkol dan setelah ini kita matang, langsung kita makan. Let's go, sekarang waktunya kita makan. Ini dia yang ditunggu-tunggu, kejing rasa jengkol. Ini ya. Oke. Dan di sini kita makannya pakai sarung bening, ini tuh arah daris. 3. Kamu ini apa? Ini. Pedes, mau? Mau ini aja. Ya. Oke, karena hidangan di depan kita, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Baca doa. Amin. Oke, kasih sarung bening dulu, Mak. Oke, sekarang kita mau coba dulu ini bagian timun, jengkol dan kijingnya. Ara pakai jengkol? Enggak, kakak pakai ini, pakai kejing. Nih. Coba dulu cipi ya, nanti kalau pedes. Panas gak? Ini dia, ara 3 aja jeng kejingnya. Coba ini. Udah, kakak makan semua. Bobotin yang jengkol. Bobotin satu. Oke, sekarang kita memakan di bagian jengkol dulu. Pakai tangan aja. Kita pakai sarung ya.
kebanyakan. Habisnya itu. Apa ya? Kalau cuma sedikit kok. Jangan banyak makan ya. Jadi banyak apanya? Ini kejengnya. Banyak kuahnya. Enak. Jengkol apa lo nih kok? Gak lah pun jengkol, jengkol marilas. Jengkol apa lo? Rasa kerang. Rasa kerang. Ayo. Ini punya mama. Enak, Ma. Kami itu makan memang sedikit. Aris juga makan sedikit-sedikit. Nanti kalau gak habis, siapa yang menghabiskan? Mama udah kenyang nanti. Ara udah kenyang. Ya, ya. Enak. Enak, Bang. Iya. Makan pakai apa? Kecap. Makan pakai sayur. Enak. Enak. Udah makan. Nyam 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 nyam. Makan suka bunga kol, Pak. Iya. Kebanyakan kuah. Kemari enak, mantap. Lanjut, just kewer kewer. Kayak udang. Udah nanti kita nyari lagi, ya. Rasanya enak kan? Iya. Kejing. Oke, kita lanjut makan lagi. Ini kita gak dapat kejingnya cuma sedikit. Karena udah sore kali, jadi gak bisa lagi ngubek-ngubek. Kita coba dulu kejengnya. Ini juga ada timunnya. Enak kok. Enak. Sama kayak kerang. Rempet. Memang nih kawannya. Jadi kayak kepal dia. Nasi. Nasi. Wow. Tengok nih. Aris itu kalau nasinya habis dia ngomong minta nasi gitu, makanya ditambah. Ya. Nanti kasih lagi sedikit. Kalau dia memang kurang dikasih lagi. Dan kalau kurang ya dikasih lagi. Sampai nanti dia tuh nggak mau. Jadi memang sengaja ngasih dikit-dikit itu memang supaya belajar gitu. Kalau makan tuh dikit dulu, bukan karena pelit atau apapun itu. Ini kentangnya. Ya semua harus suka itu kentang, dimakan habis dulu. Oke, lanjut lagi. Sambalnya habis, kita tambahkan lagi. Sekarang kita ambil kentang, kentang. Apa namanya, timun dan jengkol. Duh, nasinya kok habis? Mama ambil. Apa? Nasinya. Enak. Kecap. Mantap. Oh, mantap. Mantap. Aris sudah habis berapa? 3. Banyak kali. 2. Oh, 3. 4. 3. 2. 3. Oh. Mantap. Enak enggak? Enak. Ambil sayurnya. Mam, nasinya. Ini kan sayurnya ini.
Amriel, mam nasinya dulu. Habis itu pakai sayurnya. Mau yang betul lah makannya. Kakak makan ini yang saya. Kakak mau kering kejing lagi? Kakak makan kejingnya. Mau lagi enggak nih? Hah? Nah. Jangan coba main. Timun. Nah. Enak kali, Pak. Enak kali. Tambahin. Tambah aja. Biasa. Hari dia ini alergi kentang. Bukan terong. Kentang pun ya, nanti kalau makan kentang susunya hilang katanya, ya kan, Dre? Enggak aja kentang nih ya. Kentang nasi, Pak. Nah, nasi, Pak. Nih, Mama Aris juga mau tambuh loh. Kalau tambuh ya biar tambuh aja, nggak masalah. Kalau masalah kurus, gemuknya itu genetik. Kalau Mama Aris sama Papa ini makannya banyakan. Mama juga, Mama nggak gemuk-gemuk. Nah, genetiknya itu gimana gitu? Kakak mau kurus? Ara aja mau kurus ya. Ini Ari makannya lebih banyak. Juga nggak gemuk-gemuk, tengok nih oh. Badannya memang genetiknya gemuk kurus itu relatif, yang penting makan udah. Kalau masalah makan sih Mama Aris ataupun Aris ataupun Ara itu nggak ada di halang-halangi, kalau mau makan ya makan gitu. Cuman di rumah ini kalau makan tuh ngambilnya sedikit-sedikit, kalau kurang nambah lagi gitu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video Ara dan Aris. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil satu-satunya di Indonesia. Dadah, bye-bye.